Ya, masih dekat berjualan di tempat-tempat terlarang, belasan pedagang kaki lima di kolong rel kawasan luar Masjid Istiqlal Sawah Besar, Jakarta Pusat, Rabu sore ditertibkan petugas Satpol PP. Meski pasrah tanpa perlawanan, namun sejumlah pedagang mengaku kecewa dengan razia yang dianggap mematikan pendapatan mereka. Kedatangan petugas Satpol PP ke kawasan kolong rel tepat di area luar Masjid Istiqlal Sawah Besar Jakarta Pusat Rabu sore sontak membuat para pedagang panik. Banyaknya jumlah petugas membuat para pedagang tak mampu berkutik. Mereka hanya bisa pasrah melihat gerobak dan lapak dagangan diangkut paksa ke atas truk. Sejumlah pedagang kecewa dengan razia karena dianggap mematikan pendapatan mereka. Razia sengaja digelar menyusul semakin menjamurnya pedagang kaki lima yang menguasai trotoar jalan di kolong rel kereta. Selain melanggar perda tentang ketertiban umum, keberadaan PKL juga mengganggu kenyamanan para pejalan kaki. Sebenarnya ini adalah satu kebijakan dari wali kota, sementara belum tertampung mereka diperbolehkan berdagang, tapi tidak boleh menaruh barang atau bertempat tinggal di kolong rel. Tapi kenyataannya yang bersangkutan melanggar dengan meletakkan barang, dan itu pelanggaran pasal 27 ayat 1 di mana pedagang tidak boleh meletakkan barang-barang dagangan di tempat pasum. Nah, itu makanya kita lakukan tindakan represif. Dalam razia kali ini, petugas berhasil menjaring belasan lapak pedagang kaki lima yang diangkut secara bergantian. Selanjutnya, lapak dan gerobak pedagang dibawa ke kantor Kecamatan Sawah Besar untuk ditindaklanjuti melalui sidang tindak pidana ringan. Dari Jakarta Pusat, Raniston Sanjaya, iNews, melaporkan.